Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, ya di subscribe dulu lah. Tekan tombol like nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah, seperti biasa, saya Rudy Hartono kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Perjalanan kita hari ini teman-teman diawali dengan aktivitas mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dan ini adalah salah satu bagian dari upaya kita mengkampanyekan lingkungan sehat, lingkungan Indonesia bersih. Mari kita lakukan. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita seperti biasa teman-teman di pantai untuk mengumpulkan satu kantong sampah dari area sini. Sekarang tanggal 17 apa 18 sih? Jadi lupa tanggal. Tapi yang jelas teman-teman, seperti yang kalian lihat kondisi pantai kita saat ini masih tetap banyak sampahnya. Tapi kita tak berusaha sih mengumpulkan satu kantung di sini. Biar teman-teman bisa lihat bahwasanya kita akan terus peduli dengan kondisi lingkungan kita. Karena ya kita tahu sih pantai kita di sini memang lumayan jorok gara-gara sampah. Siapa tahu pemerintah dan masyarakat suatu saat nanti akan tergerak dan kemudian melakukan aksi besar-besaran di sini, memungut semua sampahnya dan kemudian menjaganya nggak ada sampah lagi. Itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa, dan itulah sebenarnya cita-cita kita. Ada gerakan massal luar biasa membersihkan sampah di sini. Setelah kelar dengan sekantong sampah dan memperlihatkan kondisi terkini Pantai Cempai, teman-teman selanjutnya saya ajak keliling kota dulu. Dan kebetulan kita ketemu sama tim dinas sosial Kota Parepare yang lagi ngasih wejangan sama bocil-bocil nih yang sering nangkring di lampu merah alias traffic light. Sepertinya ini masalah serius nih teman-teman. Thank you.
butuh istirahat setelah keliling seharian, saya mencari kopi dulu nih. Dan kebetulan ketemu sama Good Mood. Ini kedai kopi keliling yang unik karena memanfaatkan angkot yang disulap menjadi kedai kopi. Wah, ini unik sekali teman-teman. Keren ini. Ada angkot yang disulap jadi kedai kopi. Bisa keliling. Nah, jadi saat ini saya berada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ada yang unik di sini teman-teman. Ini adalah angkot yang sudah lama tidak digunakan. Nah, oleh remaja di Kota Parepare ini disulap jadi tempat kopi, tempat jualan kopi ya. Di mana mereka memodifikasi bagian atasnya dan kemudian menambahkan aksesoris-aksesoris yang menarik. Dan luar biasanya karena mereka memperkenalkan kopi lokal yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari biji kopi Toraja, Pinrang, Endrekang, yang tentunya punya cita rasa khas yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang membuat tempat ini meski sederhana selalu ramai oleh pengunjung, apalagi pada malam hari. Keunggulannya teman-teman sudah pasti, mereka ini bisa jualan kemana saja nih, mau ke pinggir pantai, lapangan sepak bola, hingga hajatan, sunatan massal, pokoknya semuanya bisa dijabalin. Keren juga pakai mobil ini. Kopi lokal memang menjadi menu andalan mereka nih teman-teman. Jadi wajar jika kopi yang diseduh itu punya cita rasa yang luar biasa. Khas banget, Sulawesi Selatan banget kopinya. Nah, kalian coba mampir dan rasakan sensasinya. Dari Good Mood selanjutnya saya mampir dulu buat makan-makan nih teman. Kali ini makan bebek palko di Resa Palko Parepare. Dan kebetulan senja di sini lagi bagus. Kita bisa melihat matahari sore yang keemasan dengan cahaya yang gemilang. Wah, kalimat ini mirip iklan pemerintah kan? Asli.
Dari Resa Palako Pare-Pare, saya kemudian menuju ke Tuan Tragan Riverside. Sama dengan Resa Palako Pare-Pare, senja di sini juga sangat luar biasa. Nah, ya kalian cobalah mampir dan berbagi rasa. Soalnya kalau sore di sini, suasananya itu romantis banget asli. Setelah menikmati suasana hingga malam, saya pun mengemas peralatan hari ini, teman-teman. Sepertinya episode perjalanan kita kali ini cukup dulu, saatnya pulang beristirahat. Jadi ya baiklah teman-teman, yang luar biasa. Sepertinya untuk kali ini kita sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.